pada dunia pendidikan. Beliau ini sangat konsen untuk membangun atau mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Karena itu sejak lama ini digunakan untuk pendidikan. Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan nantinya MOU yang akan kita tangani antara STTA dengan Widya Mandala ini. Mudah-mudahan MOU yang tanda tangan ini itu akan berlanjut terus sampai kapanpun nanti, mungkin kalau ini waktunya 5 tahun ya kita update terus tanpa berpikir siapa yang memimpin nantinya. Tentu saya akan berganti, Pak Ken juga akan berganti, tetapi sudah sampai ini mudah-mudahan akan terus berlanjut dan memberikan kemanfaatan kepada dua perguruan tinggi yang ada di Indonesia.